Nabi saw pun langsung pada saat pulang ke rumah beliau, saw setelah azab bubar semua di pagi hari di waktu duha semuanya kelihatan dari 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 dari, dari setepi uh, parit ternyata sudah bubar semuanya tidak lagi azab tidak ada pasukan kemah mereka hancur semua kendi kendi mereka pecah dia pasukan sudah enggak ada maka Nabi saw pulang ke rumah dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi saw kemudian mandi ya. kemudian terdengarlah suara dahyal kalbi radhiyallahu anhu yang mengetuk rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Al-Kalbi mengatakan waktu Aisyah membuka pintu, Wahai Aisyah di mana ya Rasulullah? Kata beliau Rasulullah saw lagi membersihkan tubuhnya karena sudah berhari-hari menghadapi peperangan. Beliau pun membersihkan tubuhnya. Kata dia beritakanlah kalau Dhiyal ingin ketemu itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara Dhiyal dari depan sambil mengatakan ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam spontan menutup kembali badannya sebelum mencuci badan beliau saw memandi menutup kembali dengan baju perang dan Aisyah mengatakan saya pun kaget dan mengatakannya Rasulullah ada apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia adalah Jibril Jibril menjelma menjadi kalbi, Khalbi anhu. kemudian waktu dibuka pintu kata uh, Jibril kata Jibril asalam yang menjemah, Hai Muhammad apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian sementara kami para malaikat belum membuka baju-baju kami sampai kami tiba di sana ditunjuk bentengnya kan. Gitu, perintah Allah gitu. Maka Nabi SAW segera iklankan, iklankan, tidak ada muslimin yang boleh istirahat malam itu juga, kecuali di Kuraiba. Datang ke sana semuanya, emang pagi itu tidak ada yang boleh istirahat kecuali semuanya di Kuraiba, semuanya pergi ke sana. Nabi SAW jalan, sampai kata para sahabat, kami pun melihat Nabi SAW bergegas dengan cepat menuju ke sana. Lalu setiap tiga di, tiba di satu suku Ansar ada... Cabang-cabang suku ditanya, apakah ada orang yang lewat di sini? Mereka mengatakan dihial kalbi, menggunakan kuda yang besar dan ada uh, pelanahnya diselimuti di, 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 di dengan beludru warna biru. Kata Nabi SAW, itu Jibril, segera kejarlah ke sana, segera kejarlah ke sana. Kejar di sana, seluruh muslimin disuruh gabung di Quraidah pada saat itu. Sampai Nabi SAW mengatakan jangan ada yang sholat asar pada saat itu, kecuali di Quraidah. Walaupun telat, jalan ke sana, karena cukup jauh di ujung Madinah iklankan semua, maka sahabat semua pada jalan ada yang sempat sholat asar di, 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 perjalanan, ada yang sholat asar pas tiba di sana, belum sholat asar sudah maghrib, gitu kan, mereka sampai di sana malam harinya, maka Nabi mereka berkata, ya Rasulullah, ada di antara kami yang belum sholat asar, kata Nabi SAW siapa yang sudah sholat asar, baginya sudah benar, siapa yang belum sholat asar, maka sholatlah, karena Nabi SAW mengatakan jangan, jangan sholat asar kecuali di Quraibah, seperti itulah Lalu Nabi SAW mengepung Quraidah 25 hari Mereka ketakutan sendiri Pada saat mereka ketakutan teman-teman sekalian Maka mereka akhirnya patuh dengan hukum Allah Beberapa sahabat sempat teriak mengatakan Hai Yahud Mengalahlah dengan hukum-hukum Allah Dan hukum Rasulnya Lalu mereka berkata Apa kira-kira hukum Nabi kalian Ada satu orang ansar mengatakan Tentulah kalian akan dipenggal gitu Karena berkhianat gitu ya. Lalu mereka ketakutan, mereka tidak mau. Kalau gitu kami nggak mau turun, gitu kan? Kami nggak mau buka pintu bentengnya. Lalu kata seorang ansor lagi yang lain. Lalu kalian mau terima hukumnya siapa? Kalau bukan hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan hukumnya saat ibn Mu'ad. Siapa saat ibn Mu'ad ini? Pimpinan Aus, Aus sekutunya Quraisy, gitu kan? Mereka tidak tahu kalau nanti saat ibn Mu'ad ini malah menyusahkan mereka, gitu. Kami mau turun, tapi bukan pada hukum Muhammad. Hukumnya saat ibn Mu'ad. Baiklah, Kata Nabi SAW, panggil Sa'ad bin Mu'ad. Waktu itu, perlu juga kita ketahui, tadi ada yang belum saya ceritakan teman-teman. Waktu pasukan Ahzab lagi melempar, lagi menjatuhkan tanah-tanah di pinggir parit tadi. Muslimin memanahi dengan panah, melempar dengan tombak. Juga ada di antara mereka yang memanahi Muslimin. Nah, salah satu panah Quraisy sempat kena di daerah lengan sebelah kanan. Ya, sebelah kanannya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi dia pakai baju perang, tapi baju perang, baju besi itu cuma setengah saja. Ada biasanya orang pakai utuh sampai di tangan, ini enggak, punyanya dia sampai setengah. Sampai Aisyah mengatakan, aku sempat melihat saat ibn Mu'ad lewat di depan rumahnya Nabi SAW, kemudian di sisi kanannya, tangannya tidak dilapisi dengan besi, dan aku khawatir kalau itu akan mencederainya. Ternyata memang anak panah Quraisy ada meleset dan kena di tangan kanannya Sa'ad ibn Mu'ad, lalu mengeluarkan darah yang sangat banyak karena letihnya Sa'ad ibn Mu'ad waktu itu sangat letih karena pendarahan yang banyak Nabi SAW suruh membuat kemah di, di, di sekit, dekat masjid Nabi SAW lalu khusus untuk istirahatnya Sa'ad di situ jadi Sa'ad tidak usah ikut ke Quraidah gitu kan <coughs> tapi waktu orang-orang Quraidah minta Sa'ad yang memberi hukum Nabi SAW kirim coba panggil Sa'ad bisa nggak dia datang maka saat datang, waktu dipanggil, Nabi SAW memanggil anda, dia bilang, baiklah, saya datang kalau Rasulullah yang panggil. Beliau dikatakan dalam riwayat ditidurkan di atas keledainya itu dalam kondisi lemah sekali, gitu kan? Sampai tiba di sana, maka Nabi Wasallam berkata, berdirilah untuk tuan-tuan kalian, untuk tuan kalian. Maka para orang orang-orang Ansar pun berdiri dan muhajirin pun juga berdiri. Waktu melihat saat datang dan melewati sukunya, suku Ash'al namanya, karena ini sekutu orang-orang Quraisy, kata mereka, wahai saat ad, mereka adalah sekutu kita. Maafkanlah, ya. Kena keputusan di tangannya dia nih maafkanlah ya gitu kan ringankanlah hukumannya karena mereka sudah mengalah maka kata saat pada saat itu tidak bicara apa-apa beliau tetap jalan sampai tiba di hadapan Nabi SAW dan semua depan kaumnya lalu dia mengucapkan kalimat nanti terakhir baru difahamin dia mengatakan telah tiba saatnya untuk saat tidak peduli lagi terhadap perkataan orang dalam keputusannya untuk meridhoahkan Allah ini keputusan orang belum faham kalimat jadi ini dia ulangi lagi sudah tiba saatnya saat akan tidak mempedulikan perkataan orang dalam mengambil keputusan yang membuat ridho Allah sampai tiga kali. Lalu kata Nabi SAW, wahai saat sesungguhnya mereka ingin turun terhadap di atas hukummu, hakimilah mereka. Saat karena adabnya dengan Nabi SAW dia mengatakan ya Rasulullah, anda lebih pantas mengambil sebuah keputusan. Lalu kata Nabi SAW, tidak hai saat. Untuk saat ini Allah memerintahkan kamu perintah dari langit sekarang kamu yang disuruh ambil keputusan lalu saat melihat kesukunya mayoritas pasukan orang-orang Ansar sekarang yang jadi masalah dalam kotanya gitu kan maka dia bilang dia tahu ada beberapa orang-orang sukunya ini yang mungkin partner bisnis sama orang-orang Yahudi Qurayza ini nanti mereka berat dan segalanya dia bilang ya Rasulullah saya ingin tanya satu hal dulu boleh silahkan Apakah di sini suku-sukuku ini, semua sukuku di sini? Ridho, kalau aku mengambil sebuah keputusan, iya, tentu saja kami ridho kata sukunya. Lihat lagi orang-orang orang, muhajirin, wahai muslimin saudaraku, apakah kalian ridho dengan keputusan kalau aku ambil keputusan? Iya, kami ridho. Enggak satu pun kami di antara kami yang akan menolak. Lalu dia balik arah Nabi SAW di hadapan beliau. Lalu ada kemahnya Nabi di sebelah kanannya saat saat tidak mau kesannya kayak menggurui Nabi atau melampaui Nabi maka beliau mengatakan apakah pemilik kema ini juga ridho kalau saya mengambil keputusan Nabi SAW tidak dikatakan apakah Nabi setuju enggak apakah pemilik kema ini juga setuju kalau saya ambil keputusan kata Nabi SAW iya Aisyah saat kalau begitu hai muslimin keputusan saya semua laki-lakinya huraidah dibunuh <laughs> semuanya semua perempuan dan anak-anaknya jadi tawanan perang, jadi sahaya, gitu kan? Hartanya dibagi sebagai ganima, selesai. Keputusannya. Maka Nabi SAW tutup takbir Allahu Akbar. Kau telah berhukum dengan hukumnya Allah dari langit ketujuh. Allah sebenarnya mau keputusan itu, tapi kau keluarkan dari mulutmu hukum yang Allah inginkan tadi. Maka ini sebuah keputusan yang luar biasa dari saat keluar semuanya pasukan Quraisy. Waktu lewat, gitu kan? Dia ulangi lagi kata-katanya saat Sudah tiba saatnya untuk saat Tidak mempedulikan celaan orang Untuk mendapat ridha Allah Selesai Lewat orang-orang kura -orang. itu Diikat semua laki-lakinya 700 orang itu Perempuannya semua dibagilah hartanya segala macam Tinggal 700 orang Ada beberapa orang tentu yang selamat ya ada di, di, kajian siro saya sempat sampaikan itu ada saya lupa sekarang namanya ada satu orang yang pada saat dia lagi dipegang oleh muslimin dia lihat ada satu ibu muslimah lewat dan dia kenal dia sering transaksi jual beli sama ibu itu lalu dia teriak hai ibu saya mau disembeli gitu ya. maafin saya lindungin saya gitu maka ibu itu pun mengatakan kepada pasukan muslimin sebentar saya mau lindungin orang ini dibawa ke Nabi SAW ya Rasulullah ini lindungan saya kata Nabi SAW silahkan ambil gitu kan maka orang itu pun syahadat Orang syahadat setelah dia syahadat dia bilang alhamdulillah gara-gara syahadat saya nggak jadi dibunuh. <laughs> Ringkas cerita, dikumpullah 700 orang itu, kemudian dibawa 10 10 orang lalu dibunuh. Gitu kan? Hukuman terhadap pengkhianatan. Mungkin orang teman-teman sekalian kalau dengar sepintas kisah ini, wah muslimin juga membantai, gitu kan. Kasusnya ini bukan masalah membantai teman-teman sekalian. Kasusnya, kalau Quraidah malam itu, hari itu membuka bentengnya, satu Madinah habis. Dan perlu kita garis bawahi, muslimin waktu itu pun, pusatnya di Madinah. Artinya kalau habis semua, habis semua ini pengkhianatan mereka bukan pengkhianatan yang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat lagi mau diajak negosiasi oleh Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, mereka malah sengaja menancapkan kesepakatan yang disobek ditempelin pakai pisau di temboknya kan kemudian mereka menantang Sa'ad bin dan Sa'ad bin Ubadah lebih-lebih lagi yang mereka tantang Sa'ad bin Mu'ad yang akhirnya mereka tidak sadar mereka mengatakan kami mau berhukum dengan Sa'ad akhirnya Sa'ad ambil keputusan itu gitu kan dan ada yang unik teman-teman waktu mereka mau dibunuh proses pembunuhan sebenarnya Nabi SAW membuka peluang siapa yang mau Islam silahkan atau yang mau mengalah silahkan Nah dia mengalah dan berkata, ya sudahlah saya minta maaf, saya begini, saya begini, berikan saya keamanan. Nabi SAW maafkan, ada beberapa orang yang Nabi SAW maafkan. Tapi yang yang memang membangkang, gak mau, mereka anggap mereka mati syahid. Orang-orang Yahudi ini, anggap kalau dibunuh oleh muslimin, mati syahid masuk surga. gitu kan Sampai ada di antara mereka, waktu itu Nabi ada satu ada satu sahabat melindungi satu orang. Sinilah, saya lindungi kamu. Dia bilang, baik, terima kasih. Istri anak saya, saya lindungi. Harta saya, saya lindungi. Ya Rasulullah, ini lindungan saya. Karena dalam peperangan kan istijar namanya. Kalau seorang muslim, muslimah juga sama, perempuan muslimah. Kalau dia melindungi satu orang kafir, dia bilang ini di bawah naungan saya nggak boleh ada yang ganggu. Ini dalam hukum Islam memang begitu. Orang yang biasa pun boleh melindungi siapapun orang kafir. Jadi ini bukan masalah kasus bante-bante bukan, gitu kan? Memang yang dibunuh itu yang membangkang. Memang mereka anggap mat mati. Kalau tidak ya kita melawan. Mereka mau anggap seperti mati syahid. Maka orang ini sahabatnya melindungi, baiklah saya lindungi kamu sama keluargamu. Sudah pas dilindungi, dia tanya, bagaimana dengan teman saya si Fulan, ada temannya. Temannya ini terkenal dia yang merobek surat kesepakatan akad dengan Nabi SAW. Kata sahabatnya tidak bisa, kalau orang itu pasti dibunuh. Kata orang ini kalau gitu nggak usah lindungi saya, saya mau masuk surga bersama itu. <laughs> Akhirnya dibunuh juga, jadi memang yang terbunuh ini teman-teman bukan masalah kasus pembantaiannya, tapi kasusnya memang mereka pengkhianat dan mereka memang dasarnya maunya itu, memang maunya dibunuh. Karena masih dibuka peluang untuk meminta maaf. Kenapa ada di mereka yang minta maaf, minta keamanan dari Nabi Wasallam itu lain.